Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku dan teman-teman semua. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti fan belt untuk kendaraan mobil Kijang Super ya. Ini masih manual ya, jadi fan belt masih satu. Langsung aja nih teman-teman ya, kita langsung benarkan ini baut 12 nya. Nah, kemudian kita ke kolong, kendorkan baut 14 nya yang di bagian bawah. Nah ini teman-teman, ini baut 14 nya kita kendorkan. Barangkali teman-teman mau mengganti fan belt-nya, dikerjakan sendiri. Nah caranya seperti ini. Setelah kendor, kita kembali ke atas. Nah, kemudian ini dorong aja ke sana dinamonya. Nah, seperti ini. Kita lepas fan belt-nya. Nah, karena udah sore, agak cepat aja dikit nih teman-teman ya. Nah, kemudian kita putar nih kipasnya untuk mengeluarkan fan belt-nya. Oke. Kemudian kita ganti dengan fan belt yang barunya ini. Caranya seperti ini juga nih teman-teman ya, masukkan kemudian putar. Nah, kemudian kita paskan ini ya. Setelah sudah masuk seperti ini, kita pasin di pulinya. Ini pasin di sini, kemudian yang sebelah sini. Nah, ini juga dipasin nih. Nah, ini sudah pas. Narik sini nih. Nah, ini atas belakangan aja nih, yang di bagian dinamonya. Nah, dan yang ini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini sudah pas semua nih teman-teman ya. Ini sudah masuk. Ini sudah masuk, kemudian sini sudah masuk. Nah, ini sudah masuk, kemudian kita congkel di sini. Sebentar ambil congkelannya. Nah, ini cara pengencangannya. Ini congkel nih menggunakan besi nih di bagian dinamo ampernya seperti ini, teman-teman. Congkel. Nah, kita tarik tuh. Nah, tahan. Besinya ditahan, kemudian dikencengin. Nih, baut 12 nya dikencengin ini teman-teman. Lihat enggak? Ah, kencengin aja. Tuh, besinya ditahan ya, ada yang nahan supaya tidak kendor. Nah, kencengin aja nih seperti ini. Nah, udah. Nah, ini udah kencang nih teman-teman ya. Punya kencengin, habis itu yang bagian bawahnya kencengin juga. Sebentar ke kolong. Nah, dan buat papersnya kencengin nih. Nah, ini udah semua nih teman-teman ya, caranya seperti ini. Dan ini udah cukup. Barangkali teman-teman mau mengganti fan belt-nya, dikerjakan sendiri, caranya seperti tadi ya teman-teman ya. Demikian video saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.